Halo pemirsa Gito Auto News, kembali lagi sama gue Pradana di segmen Brito alias Berita Otomotif dari channel Gito Auto News. Nah, gue bakal ngebawain rangkuman berita dari salah satu segmen paling populer di gitoauto.com yaitu pricelist mobil bekas. Nah, berhubung pilihannya banyak banget, di sini gue bakal khusus ngerangkum pilihan mobil dengan harga 100 sampai 160 juta rupiah. Nah, kisaran tadi dipilih soalnya harganya masih cukup terjangkau, tapi dengan kualitas mobil yang tetap terjamin pastinya. Pilihan mobil atau mungkin lebih tepat disebut segmen yang pertama adalah berbagai model city car. Nah, mobil jenis ini banyak dicari karena cocok banget dipakai di daerah perkotaan dengan lalu lintasnya yang padat. Nah, tapi city car juga tetap cukup praktikal dengan kapasitas rata-rata kapasitas 5 orang penumpang dan memiliki ruang bagasi untuk membawa barang. Sukanta, pemilik dealer Mobkas Jaya Motor di Jalan Raya Daan Mogot nomor 55 Tangerang bilang, pembeli mobil tipe city car kebanyakan anak muda. Mereka gunakan untuk pergi kuliah atau ke kantor. Dengan budget mulai 100 jutaan, beberapa pilihannya sendiri ada Honda Jazz Automatic tahun 2015, Daihatsu Scion All New dengan transmisi automatic tahun 2014, Nissan March XS Automatic tahun 2015, dan Toyota Yaris tahun 2013. Nah, berikut daftar city car seharga 100 jutaan rupiah yang berhasil dirangkum di Gitauto.com. Buat pemirsa yang butuh mobil dengan dimensi lebih besar daripada city car, bisa banget melirik multi-purpose vehicle atau MPV. Nah, salah satunya adalah Daihatsu Xenia. Mobil ini punya kapasitas penumpang yang lebih banyak, yaitu sebanyak 8 orang. Kapasitas bagasinya juga pastinya lebih besar daripada city car. Nah, dengan kisaran harga yang sama-sama 100 jutaan rupiah, pemirsa bisa memiliki Daihatsu Xenia bekas dengan tahun yang cukup muda, yaitu dari 2017 sampai 2018. Nah, berdasarkan data dari kanal pricelist.gitauto.com, Xenia bekas tahun 2017 dibuka dengan harga 105 juta rupiah dengan tipe 1.0 LE Family. Nah, sedangkan untuk harga yang paling atas yaitu di kisaran 160 jutaan, pemirsa bisa mendapatkan Xenia bekas tahun 2018 dengan tipe All New 1.3 R Atifo dengan transmisi manual. Nah, berikut ini daftar harga Daihatsu Xenia bekas tahun 2017 sampai 2018 dari kanal pricelist.gitauto.com. Nah, kalau misalkan pemirsa mencari mobil dengan praktikalitas yang nyaris sama dengan MPV, tapi pengen tampangnya lebih gagah, Sport Utility Vehicle atau SUV seperti Honda CR-V misalnya, bisa jadi pilihan. Karena dengan budget sama-sama sebesar 100 jutaan, pemirsa bisa mendapatkan Honda CR-V generasi ketiga, atau lebih biasa disebut sebagai CR-V kura-kura, dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Honda CR-V generasi ketiga sendiri memiliki kapasitas mesin dua jenis. Yang pertama adalah dengan kubikasi 2000cc dengan tenaga maksimal 153 daya kuda. Dan yang kedua, yang lebih besar, punya kubikasi 2400cc dengan tenaga maksimal 189 daya kuda. Nah, berikut ini daftar harga Honda CR-V bekas tahun 2007 sampai 2009 dari kanal pricelist.gitauto.com. Buat pemirsa yang berminat beli mobil bekas tapi nggak mau tiga jenis mobil yang tadi gue sebutin, langsung aja ke kanal pricelist mobil bekas di gitauto.com. Soalnya harga-harga tadi diambil dari kanal tersebut dan selalu diupdate dari rangkuman data para pedagang mobil di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan video bermanfaat, bisa banget klik tombol like di sebelah kanan video ini. Kalau misalkan ada kritik atau saran, silahkan tulis juga di kolom komentar di bawah. Dan buat yang tertarik untuk ngikutin video-video lainnya dari Gitauto News, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa buat klik tombol lonceng yang ada di sampingnya, biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Gitauto News. Gue Pradana pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.